teman-teman, kameramen coba sini, lihat. Kebetulan banget nih, kita nemuin pohon jambu, buahnya matang-matang tuh. Oke, yuk aku lihat. Oke teman-teman, lihat nih, tadinya saya mau ngambil buah jambu, tapi di sini saya nemuin ini juga nih. Ini jamur jerami ya, atau supa jerami disebutnya kalau di sini nih, lihat nih. Oke, wow banyak banget teman-teman, lihat tuh. Ini udah jadi indungnya. Oke, kita ambil. Wah lumayan banget nih teman-teman, ini enak banget loh. Nah orang-orang pedesaan pasti tahu nih makanan ini nih. Supa jerami, jamur jerami, jerami padi. Oke, tuh, wih, banyak nih. Wah, udah pada itu apa namanya? Udah jadi indung, karena biasanya kalau jamur kayak gini itu teman-teman jadinya itu sore hari, dan hari itu juga udah harus dipanen tuh, lihat. Padahal ini kalau kita agak sore aja datangnya banget, ini kita masih pagi-pagi banget teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya ini masih banyak teman-teman, karena di sini sawah-sawahnya baru aja habis dipanen dan baru digarap ulang. Kita cari lagi ke sebelah sana, siapa tahu kita dapat lagi. Tapi sebelum kita lanjut hari ini, kita ngambil buah jambu dulu, lumayan buat ganjal-ganjal. Oke, yuk guys, lihat. Ini teman-teman, ya tuh masih banget nih. Ini. Wow. Tuh, lihat. Wah, ini masih fresh teman-teman, segar tuh. Coba gigit. Ini jambunya bijinya putih teman-teman. Oke, kita ngambil lagi buat ribut. Nah teman-teman, lihat ini matang banget nih. Ini kita kasih ke sibut aja, karena kalau yang ini agak keras sedikit, takutnya dia agak kuat gigit. Ya udah, yuk kita lanjut ke sebelah sana sambil kita cari jamur ini nih. Mudah-mudahan dapat banyak. Dan jamur apa? Jamur jerami. Oke, yuk guys. Up. Tunggu. Oke, teman-teman, coba sini. Ketemu lagi, cuman waduh, ini semuahan udah jadi itu tuh apa? Udah jadi indung ya semuanya tuh. Lihat nih, udah pada gede, udah tumbuh hitam kayak gini. Kalau udah tumbuh hitam kayak gini, ini gak bisa dimakan teman-teman. Karena yang bisa dimakan itu, nah yang kecil-kecilnya itu teman-teman. Nah yang kayak gini nih, nah, yang kayak gini baru bisa dimakan. Pentil-pentil kayak gini. Oke. Wah. Tuh. Wow. Oke. Tuh teman-teman, lihat nih, banyak banget nih. Ini mah rezeki, teman-teman. Oke. Sebelah sana tuh lihat, masih banyak, yuk. Bud, ini bud. Nih teman-teman, lihat, ini gede-gede tuh. Wow, tuh. Tuh. Ini nih. Tuh. Keren. Oh, gede-gede. Oke. Kita buka-buka dari sini. Wah, yo. Tuh teman-teman, gila. Gede-gede, mencos-mencos. Oke. Wow. Nih, wah, tuh, waduh, gila, ini mah mantul, nih, tuh, wow, banyak ini kita ambil-ambil teman-teman sampai si kantongnya penuh. Setelah itu, karena ini udah mulai gerimis, kita akan masak di saung teman-teman, saung sawah. Ini mirip pentil teman-teman. Oke teman-teman, ini yang sebelah sini udah nggak ada lagi tuh. Kita coba di gundukan jerami yang sana. Yuk. Oke teman-teman, ini udah lumayan agak penuh nih. Oke, tapi kalau kita cari semua kayaknya wah lebih dari ini nih. Yang sebelah sana juga kita belum gali gitu. Oke, ini udah mulai gerimis, kita berteduh di saung sebelah sana. Yuk, let's go. Oke teman-teman, hujannya makin gede karena kamera juga udah mulai itu tuh, takutnya ngembun. Jadi kita simpan tas dulu, kita bersihin ini di bawah aja, yuk. Oke teman-teman, ini kita bersihin dulu, kita keluarin semuanya. Jadi ini kita sortir, kita buang sisa-sisa jeraminya, teman-teman. Oke, nah, caranya seperti ini nih. Oke, ini aja kita buang-buang, teman-teman. Lihat tuh sisa-sisa jerami yang nempel di batangnya nih. Oke. Banyak banget, teman-teman. Kita buang satu persatu. Oke, teman-teman, ini udah bersih. Sekarang kita bawa ke saung dan kita nyiapin bahan-bahan untuk masaknya. Yuk. Oke. Oke, kita buka. Kompor kita siapin dulu. Ini alat penggorengan. Alat penggorengan kita siapin, kita gunakan yang agak gede aja. Oke. Nah, ini talenan, pengoer, minyak goreng, juga bumbu-bumbu nih, teman. Oke. Wow. Oke, beres. Kita iris cabai dulu, teman-teman. Kita iris tipis-tipis. Oke. Setelah itu kita iris bawang daun, teman-teman. Bud, awas bud. Jangan dulu, nanti kalau udah matang bud. Bud, awas bud. Oke, sekarang kita panaskan minyak, tapi sebelumnya kita pasang kompor dan gasnya dulu, teman-teman. Oke. Bud, awas bud. Nanti kamu kecipratan minyak panas, bud. Oke, apinya sudah menyala. Kita langsung dan kita iris minyaknya sedikit, teman. Lalu kita tuangin. Cukup, kameramen? Up. Oke. Minyaknya udah panas, jadi sekarang kita masukkan semuanya. Oke. Kita dari bawang dulu nih, teman-teman. Nah, oke. Kemudian cabai. Wow. Jamur. Oh, lanjut. Ini udah pas, teman-teman. Udah nggak rajot lagi, tinggal kita masukkan jamurnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita masukkan semuanya. Nah, pindang. kita tambahkan sedikit air, teman-teman. Oke. Kop. Oke. Ini airnya kita buang. Air hujan soalnya. Nah. Pas airnya agak menggelotrok sedikit, nah baru kita kasih bumbu, teman-teman. Nah, itu udah ada gelotrok-gelotroknya. Sekarang tinggal kita kasih bumbu. Pertama kita kasih kecap manis. Kita belai kecap manis. Set. Masukkan semuanya. Oke, karena ini sampah plastik, jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kita kumpulin di sebelah sini. Kemudian kita masukkan gula dan garam, teman-teman. Awas, Bud, panas, Bud. Awas. Nih. Tuh, panas. Oke. Awas. Di sini ada garam. Kita masukkan secukupnya. Biar ada rasa gurihnya, teman-teman. Oke. Kemudian biar ada manis-manisnya, kita masukkan gula merah. Ini gula merahnya udah agak mencair karena kepanasan, teman-teman. Oke, kita ambil aja pakai ini. Awas, Bud. Nah. Oke. Nih, teman-teman, lihat. Tinggal kita tunggu sampai si airnya itu dia agak agak sedikit. Jadi nanti pas si airnya ini agak kintal ya, baru kita santap, teman-teman. Oke, biar cepat matang kita tutup. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, ini kita coba dulu udah matang apa belumnya jamurnya. Betul. Ini udah matang, teman-teman. Oke. Kita angkat. Matiin dulu kompornya. Oke. Kita geser ke sebelah sini. Kita pindahin ke sini. Kita makannya pakai ini. Biar agak gampang. Oke. Oke. Nih, teman-teman, ini kita bagi dua buat kameramen. Nah, ini buat kita. Nah, ini sebelah sini, lihat nih. Ini buat kameramen juga ada, ini buat saya ada. Jadi kameramen kita bagi dua ya, jangan dikasih sisa terus. Oke. Kita langsung santap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat juga suka. Bud, makannya di atas. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, nih cabainya, cabai. Nih. Nih. Tuh. Makan. Enak, Bud. Enak. Gimana pendapatnya? Gimana rasanya? Enak banget. Rasanya? Mantap. Sip. Sip dulu. Tos dulu. Wah. Mau lagi? Nih. Gimana? Gimana, Bud? Enak kan, pas ya? Enggak teman-teman. Hei, ini kita langsung aja deh. Ah, bud. Tuh. Udah habis teman-teman. Nih bud, kamu giliran kamu. Bentar. Kita minta ke kameramen dikit. Dah. Nih. Nih. Tuh. Ayo. Ayo. Ambil. Nih. Habisin. Habisin. Bukan. Ini nih. Nih. Udah. Nih. Oke, teman-teman. Berhubung ini udah habis, ini kita sisain juga buat kameramen ya. Kita bagi dua, bukan sisain. Ya udah, pokoknya jangan lupa nantikan terus di video selanjutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.